bersama Kikusumo. Kali ini Kikusumo lagi ada di Magelang. Ini tepatnya di Bukit Rema. Nah, ini mau ke gereja ayam, tapi bukan ayam, tapi ini sebetulnya merpati. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita berkeliling, kita lihat dalamnya kayak apa, oke? Mantap.
lagi ada di salah satu ruangan di gereja Merpati. Tapi banyak yang bilang gereja ayam, tapi ini Merpati guys, ini Merpati. Nah, ini di hall. Nah, tempat biasanya sih tempat buat nganu panggungnya sebelah sini nih. Nah, ini buat seni. Wah. Buat pentas seni biasanya nih. Sekarang buat ruang tunggu nek mau masuk mau ke menaranya itu ya nek. Nah, ini salah satu apa foto-foto waktu pembangunannya itu. Dan nah, ini koleksi-koleksi fotonya ini waktu pembangunannya ini. Di bagian paru ya tante. Nah, ini aku mau naik dulu, naik ke puncaknya. Sekarang aku udah di atas di mahkotanya ini, bukit Lema ini. Nah, kan. Tapi cuma bisa berapa menit guys di atas ini. Kelihatan nanti. Mantap ya.
kotanya itu ya. Nah, rasanya rotok deg-deg seru ya, udah ya. Sekarang aku mau turun dulu. Rasanya aku takut ketinggian aja nih. Tenang. Aduh. Ya karena memang di sini lagi masa new normal, jadi intinya ini ngantri ya guys ya, ngantri dan sesuai urutan, jadi nggak bisa sasae atau langsung terobos-terobos gitu, biar aman dan nyaman. Oke, mantap. Kalau ke Bukit Rema, nah, ya aku ngomong saya ke Jamrepati ya, itu belum jadi. Nah ini tadi gratisannya apa? Gratisannya singkong goreng. Nah aku pesen di Ada Apa Dengan Kopi, pesennya kopi cinta. Kopi cinta nek bojoku pesene kopi Butejo, kopi solutif. Ditambah nih kemenduan. Kalau ke Bukit Rema jangan lupa mampir sini juga nih, karena view-nya mantap. Oke, kayaknya cukup sekian ya vlog kali ini dari Bukit Rema, Magelang. Aku tak lanjut minum kopi karo makan tempe mendoan. Tunggu vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun sudah menonton. And see you.